Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwwata illa billah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda Islam harapan besar umat ini, di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk seluruh pemuda. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu allazi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwati dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal 'aliyyul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian dari lemah, diawali dengan lemah. Kemudian setelah itu Allah menjadikan setelah lemah itu kekuatan. Dan setelah kekuatan itu lemah dan beruban, rambut putih. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sebagaimana Allah kehendaki. Dialah Allah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha mengukur segalanya, yang maha kuasa. Ayat ini menunjukkan kalau kita bahasakan ulang dengan bahasa kita, bahwa pemuda itu posisinya di tengah. Dan posisi di tengah itu adalah, kalau kita bahasakan, dia adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Kelemahan di masa kanak-kanak, semuanya lemah, fisik lemah, akal juga lemah, ilmu belum banyak, pengalaman belum ada, dan seterusnya. Dan lemah yang kedua adalah lemah saat sudah beruban, dan itu biasanya pada orang tua. Orang tua mungkin pengalamannya banyak, mungkin ilmunya banyak, tapi fisik tidak memadai umpamanya. Atau bahkan akal juga, kemampuan berpikir, kemampuan menghafal juga sudah mulai lemah. Sehingga anak muda itu adalah sebuah kekuatan di antara dua kelemahan. Karena itulah maka para ulama membahas tentang mengapa dalam hadis Nabi SAW yang sahih, لا تزال قدم عبد يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tidak bergeser kaki seorang hamba di padang mahsyar nanti kecuali setelah ditanya empat hal. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Tentang umur dihabiskan untuk apa, masa muda dihabiskan untuk apa. Para ulama mengatakan, bukankah masa muda bagian dari umur? Kalau ditanyakan umur pasti akan melewati usia muda, tapi mengapa dipisahkan masa muda? Karena ternyata para ulama mengatakan, karena itulah titik kekuatannya. Kekuatan itu ada dua, kekuatan kebaikan dan kekuatan perusakan. Kalau anak-anak mudanya baik, maka harapan kebangkitan ada. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, maka yakinlah itu bangsa yang rusak, pasti akan hancur. Karena itulah maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahi petunjuk, ini untuk Ashabul Kahfi. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitulah Rasul Muhammad SAW pun, yang mengelilingi dakwah beliau, pendukungnya adalah anak-anak muda. Maka kalau kita buka Quran tentang pemuda dalam Quran, kita akan menjumpai Quran selalu bicara positif tentang pemuda. Maka yang pertama harus dimunculkan di anak muda adalah, anak muda itu hebat, positif, bukan negatif. Itu dulu harus dihilangkan. Selama di kepala kita, kepala orang tua, kepala para pendidik, bahkan kepala para petinggi negeri ini, bahwa kalau muda itu merusak, kalau muda itu tidak jelas, kalau anak muda itu artinya adalah bahwa mereka anak-anak yang belum tahu arah hidupnya, selama masih itu di kepalanya, maka belum ada perubahan. Harus diganti dulu isi kepala kita dan isi anak-anak muda kita, bahwa Anda soleh, Anda cerdas, Anda hebat. Itu dulu, sebelum yang lain. Karena Quran tidak menyisakan ruang untuk anak muda yang rusak. Bisa dilihat, kalau kita bicara, contoh nih, dalam Al-Quran, kita bicara keluarga, Quran menyebutkan ada keluarga yang baik, ada keluarga yang buruk, tapi bicara anak muda tidak. Bicara anak muda semua positif. Paling hanya kisah anak muda yang dua anak muda yang ada dalam kisah surat Yusuf, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dua anak muda yang masuk penjara bersama Yusuf, itu pun hanya satu yang rusak, yang satu tidak bersalah. Itu tidak dikisahkan terpisah, supaya untuk menunjukkan bahwa anak muda semuanya positif. Itu dulu. Jangan muncul di kepala kita bahwa anak muda itu rusak, anak muda itu tidak jelas pemikirannya, tidak tahu arah hidupnya, bukan itu. Kemudian, setelah itu, karena generasi muda itu adalah potensi kekuatan, maka kekuatan itu memang harus diberikan panduan. Karena kalau tidak, kekuatan itu bisa merusak.
dia cenderung akan merusak. Maka harus ada panduannya. Anak-anak muda itu, karena dia kuat, diberi apapun oke, gak ada masalah. Umpamanya disuruh hafal 30 juz, selesai 30 juz. Anak muda, orang tua mungkin masih berpikir ulang, apa iya saya selesai? Anak muda itu harus punya kekuatan tekad yang itu selalu tergambarkan di dalam kalimat generasi soleh dulu, bahkan di kalimat musuh Islam. Yang dikisahkan bahwa ada pembesar Romawi yang menyusupkan orang ke muslimin, disuruh duduk untuk mengamati bagaimana muslimin, dan itu banyak anak muda rata-rata. Jawabannya jelas, mereka adalah ruhbanul lain. Kalau malam hari mereka jadi rahib. Tahu sendiri rahib. Bahasa rahib untuk bahasa mereka, duduk, berzikir, ibadah, sujud, segala macam. Kalau siang hari mereka fursan, fursanun nahar. Mereka fursan itu pengendara kuda, ketangkasan, kesatria. Begitu. Anak muda, insya Allah, dia harus diarahkan untuk sampai menjadi ruhbanul lail wa fursanun nahar. Karena itulah anak muda ini perlu pembimbing. Harus ada pembimbingnya yang mendesain mereka dan mendesain perjalanan mereka. Perlu itu. Karenanya Rasul dululah yang mendesain para sahabatnya. Generasi-generasi muda itu didesain sedemikian luar biasa dan diarahkan, nanti akan bermunculan sendiri. Kalau diberikan pondasi yang sama, pondasinya harus sama dulu. Jadi harus pondasi yang sama. Seluruh anak muda harus punya, dibuat standarisasi yang sama. Contoh, standarisasi yang sama itu, mereka harus punya standar minimal ilmu agama. Contoh, Quran kasihlah minimal, umpamanya kalaupun tidak 30 juz hafal, kalau bisa masya Allah, ini sekumpulan anak muda hafal 30 juz tambah sekian ratus, sekian ribu riwayat hadis, umpamanya kita pikir selesai dari awal sampai akhir. Ini gak sulit, wallah tidak sulit, asal mereka mau duduk konsisten dan ada pembimbingnya. Ketika standarisasinya muncul, nanti akan ibarat tanaman yang memang pohon mangga ya tumbuh mangga, yang memang pohonnya adalah buah anggur ya tumbuhnya anggur, tapi mereka tumbuh di tanah yang subur. Harus begitu. Jangan sporadis. Pokoknya ini begini, ini begini, ini kan baik, ini juga baik. Yang sporadis tidak akan menghasilkan kekuatan apapun. Sporadis itu mudah dipatahkan oleh siapapun. Dia harus dalam desain, bergerak dalam satu perencanaan yang matang. Kalaupun dia warnanya hijau, ini warnanya merah, ini warnanya biru, ini warnanya putih, ini berbagai macam warna, tidak masalah, tapi dia dalam rangkaian desain. Dalam rangkaian kerangka yang jelas, dibuatkan standarisasi yang jelas seperti dulu para sahabat. Setelah itu masalah keahlian akan muncul dengan sendiri sesuai dengan bakatnya. Kalau bakatnya tadi, kalau bakatnya mangga, munculnya mangga. Kalau bakatnya anggur, munculnya anggur. Gak usah khawatir itu. Tapi standarisasi harus sama. Kalau selama standarisasinya belum sama, nanti jangan-jangan hanya muncul anak muda yang ilmunya tinggi, sekolah sampai kemana-mana, tapi sebenarnya otaknya liberal. Kok? Atau kemudian dia berpikir ya sekedarnya aja, yang penting dia sholat muslim, tapi tidak pernah dia berpikir lebih dari itu untuk Islamnya. Karenanya inilah yang dulu dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Rasul generasi muda dididik oleh beliau dengan berbagai macam keahlian, tetapi diberikan standarisasi yang kurang lebih sama. Setelah itu diberikan oleh Nabi kalimat, kata Nabi, afrodukum Zaid, paling ahli dalam ilmu faraid Zaid. Ketika Nabi bicara Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jelas ini pakar tafsir. Ketika Nabi bicara tentang Amr bin As radhiyallahu an, umpamanya Nabi para sahabat memberikan kalimat yang luar biasa. Umar umpamanya mengatakan bahwa Amr bin As itu adalah orang yang dimanapun dia berada layak jadi pemimpin. Kemudian pamannya kalimat waqdakum Ali, yang paling ahli dalam masalah hukum pengadilan Ali. Jadi jelas dia akan tumbuh masing-masing sesuai dengan apa bibit aslinya sebenarnya. Tetapi standarnya sama dulu. Nah, PR-nya adalah buat standarisasi yang sama, pondasi yang sama,
Setelah itu mereka akan tumbuh seperti bangunan ini yang saling menopang satu sama lain sampai jadi bangunan kokoh dengan izin Allah SWT. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.